Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti rutinitas saya, teman-teman, yaitu setiap malam kita memberi makan terumbu karang kita atau koral kita, selain dengan redisi AB plus, kita juga memberi fitoplankton ya teman-teman, seperti ini fitoplankton, makanan koral atau nutrisi tinggi. Saya belinya di Beauty Ocean dari Bapak Sony. Ini kemarin saya beli satu aqua besar ya teman, tinggal setengah saja karena setiap hari harus selalu diberi fitoplankton ini. Iya. Jadi kita langsung aja kita tuang ke akuariumnya teman-teman. Namun teman-teman ya, untuk informasi saja, apabila kita memberi fitoplankton harus ini ya teman-teman, harus posisi lampunya mati biar si oral bisa memakan, bisa menyerap nutrisi yang ada di fitoplankton ya teman-teman. Jadi ini kenapa saya nyalakan, ini hanya sebagai konten aja ya teman-teman, biar kelihatan oleh teman-teman. Cuci kita. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Lampu harus mati ya teman-teman. Ini saya menunjukkan ke teman-teman aja, untuk konten aja. Jadi saya nyalakan biar ikan biar koralnya, terumbu karangnya kita menyerap nutrisi dari si fitoplankton. Oke teman-teman, apabila sudah malam, kita matikan semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah mati ya teman-teman. Ini posisi pakai lampu rumah aja. Ini lampu akuarium, lampu biru mati, lampu putih dan biru juga mati. Ini saya memakai lampu, ini cahaya dari lampu rumah aja ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk perawatan akuarium air laut, tidak ribet, simple dan tidak mahal juga. Untuk ininya nanti akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman, untuk alamat Beauty Ocean-nya atau nomor telepon Bapak Sony, teman-teman bisa dapatkan di beliau. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.